Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk budidaya ayam Bangkok bagian keempat ini, pagi ini kita akan coba lihat. Waduh, ini ayamnya teman-teman sudah ngantri di depan pintu, pas seperti pintu tol teman-teman. Ini luar biasa, sudah ingin sekali ingin mencari makan di luar teman-teman. Ini sudah antri di depan pintu gerbang. Coba kita buka teman-teman. Nah, luar biasa. Mereka beriringan berjalan ke depan. Oke teman-teman, saatnya kita beri makan jagung dan campur gabah. Ini adalah makanan utama dari ayam Bangkok ini, dimana makanan ini memang dapat menyehatkan mereka, tumbuh dengan baik, pertumbuhannya pun akan lebih cepat teman-teman. Oke teman-teman, untuk pagi ini memang sangat menyenangkan melihat ayam begitu sehat, makan, berebut. Ini merupakan hiburan tersendiri sebelum berangkat kerja. Kami selalu lakukan ini teman-teman, yang sangat menarik dan menjadi hiburan tersendiri, karena memelihara ayam Bangkok atau budidaya ayam Bangkok ini memang hiburan tersendiri. Lihat teman-teman, bagaimana jika mereka kita kasih dalam tempat ini. Oke teman-teman, ternyata doyan juga dan mereka senang untuk diberikan secara langsung begini. Oke teman-teman, bagaimana untuk budidaya ayam seperti ini? Itu ayamnya sudah ngerayu-ngerayu teman-teman. Tonton sampai habis sehingga kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Apabila teman-teman masih senang dengan melihat ayam kami, selamat menonton. Sudah nelur 3 guys, lumayan. Di sini belum guys. Sedang ngeram. Oke teman-teman, ngeram guys. Ini sedang mengerami induk yang warna coklat teman-teman. Ini baru sekitar 5 hari teman-teman. Kalau kita ganggu dia akan teriak seperti itu. Untuk ayam si kecil ini memang kita khususkan kasih makan konsentrat teman-teman, kita berbanyak. Tetapi rupanya ayam yang sudah dewasa pun masih ingin juga makan konsentrat seperti ini. Oke teman-teman, kelihatan gagah, sehat,
dan tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, nah ini calon induk yang bagus teman-teman. Kalau kita pilih seperti ini, contoh yang hitam itu adalah induk yang calon bagus. Oke teman-teman, untuk yang ayam ini kemarin menetas itu ternyata banyak yang mati karena terinjak-injak sama induknya. Nah untuk ini akan kami pisahkan saja karena tanggung sekali, hanya 4 ekor. Sayang waktunya, ini akan kami berikan perawatan tersendiri melalui lampu teman-teman. Kita akan coba perlihatkan seperti apa ke depannya. Oke, teman-teman, sebagai makanan tambahan atau juga untuk variasi, ayam panggok kami ini berikan bentuk sayuran, yaitu bentuk zosim ataupun lobak teman-teman, sehingga ini bisa memberikan nutrisi yang baik. Karena kita lihat dalam prakteknya mereka sangat senang, makannya pun sangat lahap dengan makanan tambahan bentuknya adalah sayuran. Ini kita ambil dari pasar teman-teman, ini cukup lumayan, ada 2 karung, bisa kepake 2 hari teman-teman. Ini sambil menghemat biaya tentunya. Coba teman-teman perhatikan dalam pemberian pakan tambahan ini, mereka cukup gembul, cukup lahap makannya. Ini dalam waktu kurang lebih sekejap juga sudah habis teman-teman, karena mereka sangat lapar dan memang suka dengan sayur seperti ini ayamnya.
Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Kalau bila suka dengan video ini, silahkan tinggalkan komen, like, subscribe, dan share. Nah, dalam hal ini kita perlihatkan, teman-teman, sebelum kami pamit, ini kami biasa lakukan melihat bagaimana cara ayam tidur, apakah mereka nyaman atau tidak. Tentunya kita lihat dari posisi tidur mereka. Nah, kelihatannya memang kurang begitu nyaman, teman-teman, tidurnya, walaupun mereka pulas terbangun. Tentunya ini akan kami berikan bagaimana cara nanti kita membersihkan kandang. Setelah itu bagaimana proses tidurnya mereka, apakah nyaman atau tidak. Oke, teman-teman, sampai di sini. Apabila suka dengan video ini, silakan berikan komentar di chat khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.